Dan akhirnya lepas landas juga lur, HR 104, meninggalkan terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Masuk lur, diikuti di belakangnya ada PU Haryanto 240. Bebawai sekali ini lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channelnya Warung Kopi 87. Oke lur, di video kali ini kita akan foto kembali lur keberangkatan PU Haryanto langsung dari Terminal Pamekasan. Lama tidak mengupdate keberangkatan PU Haryanto dari Terminal Pamekasan lur karena faktor kesibukan lur, dan hari ini saya mencoba mengupdate kembali keberangkatan PU Haryanto langsung dari Terminal Pamekasan. Namun saat ini masih belum ada armada-armada PU Haryanto yang masuk ke Terminal Pamekasan lur ya. Jadi armada yang baru masuk ke Terminal Pamekasan saat ini masih ada 2 unit PU Sinar Jaya lur ya, yang ke arah Jakarta. Selebihnya belum ada armada-armada yang masuk ke Terminal Pamekasan lur, seperti halnya Gunung Harta, Pahala Kencana, dan yang lainnya lur. Termasuk Pandawa 87 juga belum ada yang masuk lur. Yuk kita ikuti keseruan lur ya, untuk melihat aktivitas keberangkatan PU Haryanto langsung dari Terminal Pamekasan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya lur, agar channel ini bisa berkembang. Matur, thank you. Dan ini baru masuk guys, baru masuk lur, HR 239, armada angkatan pertama dari Terminal Pamekasan lur ya. Dan ini Sinar Jaya sudah lepas landas dari Terminal Pamekasan lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan armada ini merupakan armada angkatan pertama yang line up-nya berangkat dari Terminal Pamekasan lur ya. Armada ini tujuan Madura Pulau Gebang Tanjung Priok dengan tarif Rp420.000. Lama tidak mengupdate keberangkatan PU Haryanto dari Terminal Pamekasan. Ternyata banyak armada-armada yang sudah diremajain sama Pak Haji Haryanto lur. Dan ini Sinar Jaya lur ya, sudah lepas landas tujuan Madura Bogor via Cilengsi, sudah lepas landas dari Terminal Pamekasan lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ini para penumpang sudah mulai masuk lur ke armada HR 239, karena sebentar lagi armada ini akan lepas landas dari Terminal Pamekasan lur ya. Armada ini melayani rute Madura Pulau Gebang Tanjung Priok. Biasanya armada ini melayani rute Sukabumi lur, namun saat ini armada ini melayani rute Madura Pulau Gebang Tanjung Priok lur ya. Ini sendiri adalah batangannya Mas Yosa lur. Dulu Mas Yosa itu pegang HR 002. Sekarang Bang Yosa pindah ke armada ini lur, ke HR 239. Biasanya armada ini melayani rute Madura Sukabumi, namun saat ini armada ini melayani rute Madura Pulau Gebang Tanjung Priok, dan merupakan angkatan pertama yang berangkat melalui Terminal Pamekasan. Dan itu adalah tukang parkirnya lur. Nah, kalau setiap ada armada-armada yang datang, dia yang selalu ngawal itu parkir lur. Ini ada Cipto GM lur, armada tujuan Jakarta, sudah lepas landas meninggalkan Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan itu HR 239, sebentar lagi siap-siap lepas landas dari Terminal Pamekasan lur ya. Dan ini ada Damri lur, armada tujuan Madura Malang via Surabaya, sudah lepas landas dari
Terminal Pamekasan, Lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ini ada Karina double decker, Lur. Sudah masuk ke Terminal Pamekasan. Akhirnya lepas landas juga. AR239 meninggalkan Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ini Lur, Sinar Jaya armada ketiga sudah lepas landas meninggalkan Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Gunung Harta, Lur. Gunung Harta GATS M4 sudah masuk ke Terminal Pamekasan, Lur, lagi menuju ke shelter keberangkatan. Diikuti di belakangnya ada Gunung Harta GATS double decker juga sudah masuk ke Terminal Pamekasan, Lur. Armada ini tujuan Madura Pulau Gebang Tanjung Priok, ya Lur, ya. Lagi menuju ke shelter keberangkatan itu, Lur. Selagi Lur, HR-017 armada kedua dari Terminal Pamekasan tujuan Jakarta. Gunung Harta GATS lagi menuju ke shelter keberangkatan, Lur. Nah, akhirnya lepas landas juga, Lur. AR-077 meninggalkan Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Lur. Masuk, Lur. Diikuti di belakangnya ada PO Haryanto 240. Pebawai sekali ini, Lur. Jadi lama nggak mengupdate armada keberangkatan PO Haryanto di Pamekasan, Lur. Banyak unit-unit yang sudah berubah, Lur, ya. Termasuk armada HR-240 ini saya baru lihat, Lur. Luar biasa sekali. Berarti Madura banyak armada-armada yang diremajakan, Lur. Setiawan armada tujuan Denpasar sudah lepas landas, Lur. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan itu penumpang sudah mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi, Lur. Karena armada ini sebentar lagi akan diberangkatkan dari Terminal Pamekasan, Lur. Dan untuk bulan-bulan saat ini memang ada penurunan jumlah penumpang, Lur, ya. Bahkan agen-agen yang lain merasa sambat semua, Lur, sepi untuk saat ini penumpang, Lur. Namun untuk PO Haryanto sendiri alhamdulillah tetap jalan seperti biasa, Lur. Jadi nggak ada yang perpal, semua unit yang terjun di tim divisi Madura semuanya jalan semua, Lur. Enggak ada armada yang perpal sama sekali, Lur. Luar biasa sekali Madura untuk PO Haryanto sendiri. Dan ini adalah penumpang terakhirnya PO Haryanto HR-240, Lur, ya. Otomatis armada ini sebentar lagi akan lepas landas meninggalkan Terminal Pamekasan, Lur. Akhirnya lepas landas juga, Lur. HR-240 meninggalkan Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ini Sinar Jaya Les sudah lepas landas dari Terminal Pamekasan. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Warta Giates lur lagi menuju ke shelter keberangkatan, sudah memasuki terminal Pamekasan, disusul di belakangnya ada Arsenio HR104 sudah memasuki terminal Pamekasan lur ya. Dan penumpang sudah masuk semua ya lur, otomatis armada ini sebentar lagi akan lepas landas meninggalkan terminal Pamekasan. Dan itu Gunung Harta GATS M5 sudah memasuki terminal Pamekasan lur, lagi menuju ke shelter keberangkatan. Tronton telur. Dan akhirnya lepas landas juga lur, HR104 meninggalkan terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.